pagi bersama saya, Safira Violeta Marcelina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai sanksi drop out kepada MS siswa SMA di Kabupaten Bengkulu Tengah yang diduga menghina Palestina di media sosial. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti kepada CNNIndonesia.com menjelaskan melalui keterangan tertulis pada Kamis 5 Mei 2021 bahwa KPAI sangat prihatin dengan dikeluarkannya MS, pembuat konten TikTok yang diduga menghina Palestina. Retno menilai seharusnya tindakan MS tidak diberikan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah. Apalagi di sisi lain MS pun sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Ia mengatakan seharusnya sekolah memberikan MS kesempatan untuk memperbaiki diri. Menurut informasi yang didapat Retno, sanksi yang diberikan sekolah justru berdampak negatif terhadap psikologis MS. MS dikatakan mengalami masalah psikologis hingga takut bertemu orang lain. Dalam hal ini, Retno pun mendorong bantuan konseling oleh UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain itu, Retno mengatakan pihaknya khawatir MS kesulitan diterima di sekolah lain karena kasusnya ramai diperbincangkan di publik. Ia menduga ada kemungkinan besar MS putus sekolah. Atas pertimbangan itu, Retno menilai hak asasi MS untuk memperoleh pendidikan atau pengajar sebagaimana diamankan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilanggar. KPAI sendiri telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bengkulu karena MS sudah berusia 19 tahun sehingga bukan tergolong usia anak. Hanya saja KPAI menaruh perhatian pada kasus ini karena terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Retno mengatakan KPAI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Komnas Perempuan agar bisa menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk membahas kasus MS. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Violeta Marcelina, mohon pamit undur diri.